interogasi. Tiada lagi bangsa di dunia ini yang punya begitu banyak koleksi senjata melainkan bangsa yang hilang ataupun melayu. Kalau di barat, mereka cuma kenal dengan pedang, panjang sword, sword, small sword, dagger, ataupun knife, bowie. Tapi di Nusantara dengan berbagai koleksi senjata yang ada, daripada rencung, baji, tumbuk lada, siwa, teksinya, pagangnya, pagang pun dengan beberapa koleksi pagang, nama-nama yang terdiri kegunaan-gunaan yang terdiri. Jadi yang termasyur sekali, belum ada bangsa di dunia ini yang punya senjata yang berluh atau mempunyai lurah liku melainkan bangsa Melayu. Tetapi sayang, kebanyakan bangsa Melayu tidak menghargai dia dari sudut ini, tapi lebih banyak menghargai dia daripada sudut ini. Jadi hari ini saya berada di puncak jalur tinggi Sungai Tikus untuk mendapatkan supply ataupun bahan untuk saya jadikan saya sebagai tukang besi. Lebih suka kepada produk ataupun luaran yang berbentuk praktikal dan cantik daripada sudut kegunaan, bukan dari sudut praktikal. Apa yang berlaku sekarang adalah amat menyedihkan. Adat telah hilang oleh kerana ketakutan di atas satu-satu senjata ataupun koleksi senjata yang ada dalam simpanan orang Melayu di sini. Saya di sini untuk mendapat bekalan kayu untuk saya buat sarung, bulu dan kegunaan untuk padamu kekasih, aku berserah. Kerana ku tahu kau lebih mengerti apa yang terlukis di cermin wajahku ini. Apa yang tersirat di hati bersama amali.